I think I need Halo. I think I need to enough. Uh-oh. Hello, good morning everyone. Selamat pagi. Good morning, Miss. Good morning. Good morning. Yeah, good morning. Good morning. Evo. Mainmu stop dulu. And ternyata anaknya. Stop dulu. Videonya anaknya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman yang lain. What's going on here? Hi. Kemudian Miss mau info, ini kita juga live stream di YouTube. Jadi yang ikut webinar, Mom, mendengar, what's going on here? Mendengarkan baik-baik, jangan sambil ngupil. Hello. Good morning. Miss, link live streamnya mana? Everyone, Miss akan set rule dulu ya. Miss akan mute semua. If you have any questions, I can't bicara. The speaker's not working. What do you mean? Ya, yeah. Supaya tidak ramai, oke? Okay? I'm gonna come here, please. Okay, nanti ini Miss Melanie, Miss Ode, dan Miss Vanessa bisa unmute dulu ya. Jadi, if you guys have any question, raise hand dulu ya. Okay. Supaya tidak saling menumpuk kalau bertanya. Okay. So, we should start, Miss Vanessa. Okay, Miss. Okay. Miss? Okay. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kami dari Kode Kido akan mengadakan webinar mengenai topik AI. Hari ini ada tim WC, yaitu Miss Vanessa dan juga Miss Ode yang akan membantu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Dan juga hari ini hadir bersama kita Miss Melani yang merupakan founder dan CEO dari Kode Kido. Untuk waktu dan tempat dipersilakan, Miss. Terima kasih Miss Vanessa atas intronya. Hi everyone. We started by saying... Hello. Yeah. Hi Miss. Hello. Miss. Hi Miss. Good morning for you guys in Indonesia, but for Miss Mel, because now I'm in California in US, it's actually night time. So say good evening, Miss Melanie. Good evening, Miss Melanie. Good morning, Miss. Okay. So, kita langsung mulai saja ya, soalnya waktunya cuma 1 jam dan banyak sekali materi yang mau kita bahas. Okay. Hari ini, dan Miss senang sekali melihat banyak peserta di acara hari ini, sudah ada 160-an lebih. Tapi kalian simak ya, soalnya ini ada banyak informasi penting. Kalau misalnya nanti sama yang orang tuanya ikut, juga boleh ikut mendengarkan. Okay. Topik hari ini kita akan membahas tentang WC, which is
World Artificial Intelligence Competition for Youth 2021. Agendanya kita akan membahas beberapa materi, tentunya overview apa sih WC itu, kemudian timeline supaya kalian bisa planning. Kita akan membahas 5 big ideas AI for kids. Kemudian tentunya supaya menarik, nanti kita ada demo, beberapa demo video dan platform untuk perkenalan materi AI untuk anak-anak. Kita juga akan membahas bagaimana sih nanti caranya submit kalau yang untuk yang kalian yang sudah daftar WC atau mau ingin ikut kompetisinya, bagaimana cara submitnya, penilaiannya seperti apa, dan tentunya Q&A. So, kalau ada yang pertanyaan juga selama lagi presentasi, kalian tulis di chat. Ya, kan udah pinter kan? Soalnya di sini kan banyak anaknya. Kalau semua bicara nanti nggak bisa dengar, kita tulis di chat. Nanti Miss sama Mister akan bantu jawab. Okay. So, what is WC? It is a global competition. It's actually global. It's for everyone around the world, not just for Indonesia. Yang penyelenggaranya juga dari US. Ini kita temanya memang tentang artificial intelligence. Siapa saja yang bisa ikut? Anak mulai 7 sampai 17 tahun boleh ikut. Nah, tahun ini spesial banget karena Kode Kido sudah dipilih menjadi country partner, udah menjadi partner khusus untuk level Indonesia. Karena itu kita memang ingin banyak anak-anak Indonesia yang tahun ini bisa ikut. Waktu tahun lalu kelihatannya belum ada sama sekali, tapi tahun lalu kalau kita lihat nih, tahun lalu tahun-tahun sebelumnya diadakannya di US, ada 8 negara, tapi belum ada yang dari Indonesia. Tahun ini kita akan banyak yang ikut, mudah-mudahan ya. Nah, di sini harapannya adalah tentunya kalian yang ikut bisa mendapatkan keterampilan baru, new skill, ya, belajar lagi, belajar tentang apa sih AI, kenapa anak kecil mesti belajar AI. Kemudian, bukan cuma belajar tentang AI, tapi bagaimana sih menggunakan AI, karena AI itu kan juga teknologi, ya, teknologi untuk membantu kita memecahkan masalah, gitu. Jadi, mungkin kalian sehari-hari kan ada mengalami suatu masalah yang aduh harus perlu dibantu dengan komputer supaya lebih cepat, atau melakukan kalkulasi perhitungan, kalau ngitung pakai tangan kan lama, tapi kalau pakai komputer bisa lebih cepat, atau misalnya untuk yang lebih canggih gitu kan, bagaimana mengenali wajah kalau pakai ingatan orang biasa kan juga terbatas ya, orang harus tidur, terus mungkin harus menggunakan kamera, kan itu otomatis kalau di menggunakan gambar kamera itu kan sudah menjadi data, berarti sebetulnya komputer juga bisa membantu gitu ya. Nah, itu kita ingin supaya misalnya kalian sudah belajar tentang AI, bagaimana bisa menggunakan AI itu untuk memecahkan masalah. Nah, tentunya tahun ini karena memang masih banyak pandemi di beberapa negara, diadakan secara online. Jadi tidak perlu traveling kemana-mana. Semua akan dilakukan online dari awal sampai di final pun akan online. Dan ada dukungan dari Kode Kido Teacher dengan juga beberapa material yang akan membantu. Salah satunya ya ini, dari hari ini Miss akan perkenalkan beberapa material yang bisa dipakai. Selama 2 bulan ke depan juga mungkin akan ada workshop tambahan. Begitu. Oke, nah ini nih tanggal pentingnya. Miss Ode boleh jelaskan dikit dong tentang tanggal penting ini? Key dates, bagaimana sih? Iya, halo teman-teman semua. Jadi di sini Miss Ode mau bantu jelaskan. Jadi untuk registrasi WC ini sudah dibuka dari awal Agustus kemarin sampai deadline-nya tanggal 31 Agustus. Jadi kalau kalian mau join workshopnya hari ini, kemudian kalian tertarik untuk daftar, kalian masih bisa daftar. Kemudian untuk free workshopnya hari ini sedang berjalan. Kemudian untuk special class-nya akan dimulai di bulan September. Jadi misalnya kalau kalian ingin ikut kompetisi, tapi kalian masih belum punya pengalaman di bidang AI, jadi kita Kode Kido memberikan special class, jadi kalian akan dibantu
dari yang belum berpengalaman sampai yang sudah punya experience. Jadi akan dibantu begitu. Kemudian untuk submission-nya di level Indonesia itu adalah di tanggal 5 November 2021. Kemudian kita akan sortir, kita akan saring itu untuk dibawa ke level internasional. Jadi kita harus melewati seleksi Indonesia dulu. Bukan begitu, Miss Mel? Ya, betul. Nah, itu salah satu seleksinya di acara yang di sini kita sebut acara Kido Hack tanggal 13 November. Begitu. Iya. Kemudian jika sudah lolos untuk seleksi Indonesia, otomatis akan disubmit untuk di level globalnya. Kemudian untuk global submission-nya itu ada di tanggal 13 November. Di tanggal 20 November 2021. Begitu. Tuh, yep. Terima kasih, Miss Ode. Sama, Miss. Yep. Nah, sekarang kita masuk ya ke materi overview tentang AI dan mungkin beberapa topik yang Miss mau bahas kilas di sini. Karena kan tentunya ada beberapa mungkin yang belum familiar. Apa sih AI itu? AI itu teknologi yang bisa membuat komputer atau robot atau program supaya dapat berpikir dan memproses data seperti manusia, termasuk kemampuan untuk belajar. Kalau manusia kan bisa belajar terus ya, anak kecil, bahkan yang udah dewasa pun tetap bisa belajar, gitu kan, belajar bahasa baru, belajar keterampilan baru, seperti itu. Nah, ini supaya kalian, kita brainstorm sedikit ya, gunakan chat saja. Contoh dong, yang kalian tahu apa sih contoh AI yang dipakai di sekitar kalian. Tulis di chat, coba Miss melihat kalian sudah tahu belum. Apa sih AI itu? Contoh teknologi atau program yang kalian pakai sehari-hari yang pakai AI. Kalau belum tebak juga nggak apa-apa. Kita mau lihat, coba tulis di chat. Oh, very good. Ada Siri, ada Alexa Assistant, betul. Self-driving car, yes, yes. Google Assistant, yes. Google Face Detection in Pictoblox, ya. Bahkan ada yang sudah tahu Pictoblox, ya. Very good. Oke, okay. Open handphone with face. Nah, that's also a very good example because it's face recognition. Yes, you're right. Virtual reality. Maybe, okay. Fingerprint, yep. Password. Nah, password sih enggak. Password bukan. YouTube recommendation, yes, that's correct. Coba Miss lihat yang bukan, contohnya yang bukan. Kalkulator, nah kalkulator itu AI atau bukan? Bukan, kalau kalkulator bukan AI. Kalkulator itu program komputer, betul, tapi bukan AI. Nanti kita lihat dikit apa sih sebetulnya bedanya yang membedakan AI dengan program komputer biasa. Soalnya komputer, kayak tadi kalkulator kan mungkin juga pintar ya, kita masukin kan ada rumusnya nanti keluar. Tapi itu bukan AI. Oke, okay? Nanti kita lihat ya apa bedanya. Coba misalnya, oh lampu di sini. Ada yang bilang lampu itu AI. Nah, tergantung lampunya itu smart atau tidak. Kalau smart, artinya lampu itu bisa mendeteksi suhu atau apa cahaya di ruangan itu, terus kemudian nyala dan mati sendiri, nah itu AI. Tapi kalau lampunya lampu yang tradisional yang orang mesti pencet, bukan dong, itu bukan AI ya. Oke. Okay. So I think it's good. You guys have some ideas of apa AI itu. Sebagian udah tahu, sebagian masih belum. Kita akan lihat sama-sama contoh. Nah, nih. Sekarang Miss mau share ini. Apa sih bedanya traditional programming dengan AI? Miss tahu di peserta ini ada beberapa yang sudah ikut coding class atau programming class. Nah, itu memang ada bedanya antara traditional programming dan AI. Contoh nih sebelah kiri, kalau kita lihat ya, sebelah kiri ini adalah contoh traditional programming. Misalnya kita mau membuat program supaya komputer menggambar bujur sangkar. Kita pakai perintahnya apa? Pen color, kan? Warna, pen down, kemudian ulang 4 kali, betul kan? Maju 10, nah ini yang udah sering scratch atau tinker pasti udah hafal nih ya. Maju 100 langkah, belok kiri 90 derajat, diulang 4 kali, akhirnya kan jadi betul, jadi bujur sangkar.
Dengan Python bisa, kalau yang sudah pernah belajar Python menggunakan text-based, itu traditional programming juga tuh, kita tulis begini, sangat spesifik step by step. Dengan stretch, tentu kalian tahu nih, dengan block ini ya, menggunakan repeat block, kemudian sama move dan turn. Itu traditional programming, artinya kita memberi instruksi sangat jelas ke komputer, step by step apa yang mesti dilakukan. Nah, sekarang misalnya, kalau misalnya kita mau bikin program supaya komputer itu bisa membedakan gambar anjing dan kucing, kira-kira apa instruksi kita ke komputer? Kita misalnya tulis, if this criteria is met, then it is a cat. If this criteria is met, then it's a dog. Kita bisa nggak memprogram itu seperti itu ke komputer? Kriteria kucing apa saja sih? Ini kasih contoh aja nih, misalnya apa? Hidungnya merah muda, kupingnya segitiga, ada kumisnya. Tapi anjing juga mungkin ada kumisnya ya. Atau kuping juga segitiga bisa anjing kan? Nah, kalau anjing misalnya apa kriterianya? Giginya lebih besar. Mungkin kucing juga ada giginya besar. Lidahnya panjang atau warnanya atau ukurannya. Nah, kalau permasalahan yang seperti ini, itu kalian bayangkan, misalnya kita harus menulis program komputer untuk bisa mengenali anjing dan kucing, itu pasti susah ya. Soalnya kan kriterianya tidak jelas gitu. Tidak jelas yang sangat membedakan kucing dan anjing itu apa, gitu kan. Nah, untuk masalah-masalah yang seperti ini, atau misalnya tadi contohnya tuh, face recognition. Bagaimana komputer bisa mengenali ini wajahnya orang perempuan atau wajah orang laki-laki? Itu kan juga kriterianya kan sangat nggak sangat distinct gitu ya. Matanya dua sama, mulutnya satu sama begitu kan. Rambut panjang ada dong, cowok yang rambut panjang juga begitu kan. Nah, untuk masalah-masalah yang seperti itu, makanya sangat tidak efisien kalau kita menggunakan traditional programming yang step by step. Atau if then conditionalnya harus di detail satu persatu seperti itu tidak akan efisien. Untuk masalah seperti itu, kita akan menggunakan teknologi AI. Kenapa? Nah, karena AI itu salah satu kriteria atau karakteristik yang sangat penting, programnya itu bisa belajar sendiri. Kita nggak perlu kasih detailnya semua satu persatu, tapi kita memberi data, dan nanti programnya itu belajar dan tambah lama tambah pintar gitu. Jadi kalau kita misalnya tadi contoh anjing kucing, kita kasih data aja nih. Ini contoh-contoh gambar anjing seperti ini. Perlu ke toilet. Ya, silakan. Ini contoh kucing seperti ini. Nanti si program itu belajar sendiri. Lama-lama dia bisa menyimpulkan, oh kalau gambar yang begini-begini, ini anjing. Kalau gambar yang begitu-begitu, itu kucing. Gitu. Itu belajar sendiri. That's the wonder of AI. Ya, bedanya dengan traditional programming adalah itu yang utama ya. Tentunya ada beda-beda sedikit yang lain nanti kita lihat juga. Nah, kita akan lihat jadi bagaimana si AI itu bisa belajar sendiri karena dia ada punya beberapa elemen seperti ini. Yang pertama adalah reasoning. Kan namanya juga AI ya. Intelligence berarti punya kepintaran. Jadi dia bisa berpikir about something in logical way. Seperti orang gitu ya. Dia bisa, si computer program ini bisa berpikir secara logik. Kemudian yang kedua, kayak tadi Miss bilang, bisa belajar terus. Jadi tambah lama, semakin banyak AI program itu dipakai atau diberi data, dia akan semakin pintar. Gitu. Jadi kayak anak, kayak manusia ya. Waktu kecil kan mungkin belum begitu pintar nih bayi. Bayi kalau dikasih suruh nulis kan nggak bisa. Nanti sudah masuk TK mungkin udah mulai bisa mengenali warna, mengenali huruf. Terus kalian yang udah SD, SMP, SMA, wow, udah tambah pintar lagi gitu kan. Nah, ini juga begitu. AI bisa belajar problem solving, bisa memecahkan masalah. Perception ini juga penting. Bagaimana, karena AI membutuhkan data. Bagaimana AI bisa mendapatkan data? Tentunya seperti orang, coba. Bagaimana kalian bisa mendapat data? Mendapat input dari mana aja? Coba tulis di chat. Kira-kira kalau manusia mendapatkan input dari luar itu melalui apa? Tulis di chat. Nah,
Ya, Indra. Nah, pintar sekali ada yang nulis Indra ya. Kita punya 5 Indra, betul. Itu Indra yang kita menerima data dari luar itu lewat Indra kita. Lewat mata, vision. Mendengarkan berarti lewat kuping. Rasa lewat mulut gitu ya. Nah, ini sama juga kalau kita mendesain AI program, kita harus memastikan si program itu bisa mendapatkan data. Misalnya disambungkan ke mikrofon, jadi si program ini bisa mendengarkan suara. Misalnya disambungkan dengan webcam, ya kamera, supaya program itu bisa capture foto atau gambar, gitu kan? Kalau kalian sudah pernah melihat yang self driving car, itu kan di atas mobilnya tuh ada yang muter-muter begitu kan? Light itu namanya lidar, light imaging and detection. Itu cara si mobil itu mendapatkan data, mengambil data dari sekitar dia supaya dia tahu mobilnya mesti jalan kemana, begitu kan? Nah, itu sangat penting. Jadi ada perception, awareness through the senses, melalui indera. Jadi si komputer ini harus ada inderanya juga. Dan yang terakhir adalah punya kemampuan untuk bicara seperti manusia. Tidak semua AI harus punya ini, tapi misalnya tadi itu AI yang dipakai untuk Alexa atau Google Assistant, itu kan kalian bisa langsung ngomong ya, hey Alexa, play this song. Berarti si Alexa ini harus bisa mengerti bahasa manusia, terus diterjemahkan ke bahasa komputer. Oke. Nah, ini beberapa lagi contoh teknologi yang menggunakan AI yang secara detail ada istilah-istilah aja supaya kalian familiar. Yang pertama cloud computing. Cloud computing ini bukan awan yang di langit loh ya. Cloud computing ini data komputer yang disimpan di server, di komputer yang besar-besar yang di data center. Jadi misalnya nih, tadi kan sudah dibilang bahwa AI itu membutuhkan data yang banyak. Data ini bukan di komputer, bukan di handphone kalian loh. Kalau misalnya kalian nonton video, nonton YouTube di iPad atau di tablet, itu data tidak, data apa, file video YouTube-nya kan bukan di tablet kalian ya. Di mana itu? Nah, kalau kalian sudah mulai membayangkan, oh berarti itu kan lewat internet, harus connect kemana. Nah, itu yang namanya cloud. Jadi file videonya itu disimpan di komputernya YouTube, di data center YouTube, dan bisa diakses lewat internet. Itu adalah cloud computing. Jadi dari user kita bisa menyimpan juga ke cloud, kemudian dari kalau kita butuhkan untuk melihat foto itu atau video itu, bisa diambil, kemudian bisa di-sharing juga ke banyak user yang lain. Contoh lain, computer vision. Contohnya itu mengenali wajah orang. Bukan hanya mengenali wajah, bahkan juga ada program AI yang bisa mengenali emosi. Gitu. Jadi misalnya ini kita pakai untuk membantu dokter untuk menganalisa. Misalnya, oh ini pasiennya lagi depresi atau enggak. Itu bisa juga dibantu dengan AI, karena AI bisa membantu mengenali ekspresi wajah. Gitu ya. Dan yang terakhir, yang tadi dibilang, bagaimana sih AI itu kok bisa belajar terus, itu istilahnya machine learning. Teknologi itu kita sebut machine learning. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat yang spesifik for kids. Nih, karena kalian kan semua masih kategori kids ya. Bukan profesional yang sudah bekerja di kantor begitu, bukan? Jadi kita akan melihat streaming YouTube. Kita akan mulai ya, Pak, Kak. Miss, maaf, ininya ke Oke, okay, sudah. Oh iya, sorry. Halo, yes. I'm back, right? Yes, you're back. Yes. Thank you. So, ini AI for kids, itu ada 5 komponen. Kita akan melihat satu-satu. 5 big ideas. Yang pertama adalah perception. Tadi ini kita sudah bahas, kalau komputer bisa mengambil data dari dunia luar.
Kemudian, komputer bisa menggunakan logical thinking-nya untuk mengolah data tersebut. Contohnya tadi kalau misalnya yang dipakai di Google Map, si program Google Map itu bisa menganalisa, oke, kalau yang di sini macet, saya akan mengusulkan yang jalan yang lain, seperti itu. Kemudian learning, kita juga sudah bahas bahwa komputer bisa belajar. Belajarnya gitu ya, baca buku. Enggak ya, belajarnya bukan dengan baca buku, tapi dengan kita memberi data yang banyak ke komputer tersebut. Kenapa dia bisa belajar? Karena komputer ini kan punya kapasitas komputasi yang besar ya. Jadi dari data yang banyak, misalnya foto gitu ya, kita kasih foto beribu-ribu, beratus-ratus, komputer ini bisa mulai mengenali pola gitu. Jadi kayak tadi contoh anjing dan kucing, dia akan mulai mengenali pola. Oh, kalau anjing itu yang berarti pattern-nya, polanya seperti ini, berarti dia anjing. Tapi kalau yang kucing, polanya berbeda gitu, ukurannya mungkin lebih kecil, kemudian tadi yang kupingnya, bentuk kupingnya agak berbeda. Dari pola-pola data itu, kemudian dia akan semakin pintar untuk mengenali data berikutnya. Natural interaction, nah ini kita juga sudah bahas, kalau komputer bisa berinteraksi dengan manusia, entah melalui natural language processor, kayak tadi yang komputer itu bisa bicara, atau bahkan tadi mengenali ekspresi wajah, gitu ya, mengenali emosi. Dan yang terakhir, yang penting, yang kita akan bahas lebih detail di hari ini adalah AI ethic atau etika atau impact pengaruh AI ke masyarakat. Ya, karena ini nanti teknologi ini sangat powerful, jadi kita harus bisa menganalisa juga apa sih, ada nggak negatif impact yang jeleknya. Kalau ada yang jelek ya kita harus sebagai orang yang menciptakannya, kita harus perbaiki gitu supaya impact-nya positif. Oke, sekarang kita lihat. Nah, oke, seperti tadi Miss bilang, hari ini kita akan fokus ke AI ethics sedikit. Kenapa? Karena yang bagian-bagian lain yang tentang teknologinya, tentang bagaimana cara membuatnya itu nanti akan di-covernya di dalam special class. Jadi kalau kalian mau ikut kompetisi ini, terus kemudian ingin belajar detail, dibantu dengan teacher tentang bagaimana sih cara membuatnya, atau bagaimana menggunakan platform untuk bisa coding dan menggunakan AI teknologi, itu akan dibahas lebih detail di special class, karena itu butuh waktu lebih lama. Hari ini Miss akan membahas komponen yang nomor 5 tadi, tentang AI ethic. AI ethic ini kalau kita lihat, ada beberapa bagian. Ya, yang pertama fairness. Fairness itu artinya apa ya kalau bahasa Indonesia ya? Adil atau tidak gitu ya? Keadilan. Iya, betul. Keadilan. Apakah ya ini treating, memperlakukan semua orang secara adil, betul. Itu kan sangat penting. Yang kedua, reliability and safety. Aman atau tidak? Soalnya untuk AI itu kan butuh data ya. Jadi misalnya kita kasih data dia tentang ulang tahunnya kapan, atau misalnya data tentang mukanya orang, dia tahu nih, oh mukanya orang ini, mukanya siapa ini, misalnya Rangga Pradipta seperti ini gitu. Jadi dia tahu, si komputer program ini tahu, sangat tahu banyak tentang data individual. Jadi harus dipastikan dong data itu aman, jangan sampai diambil oleh hacker misalnya, atau ada diambil dicuri untuk yang melakukan sesuatu yang negatif ya. Privacy dan security itu juga berhubungan gitu. Apa sih data yang diperlukan supaya jangan semua, kalau memang data misalnya umur mungkin perlu gitu ya, tapi misalnya tanggal ulang tahunnya, kalau program ini nggak perlu, jangan ditanya. Karena kan nggak perlu tanggalnya, nggak perlu tahu tanggal, tapi hanya perlu tahu umur, seperti itu misalnya. Kemudian terakhir adalah inclusiveness, harus melibatkan everyone, melibatkan semua orang, bukan hanya orang yang bekerja di IT misalnya, bukan hanya orang yang lulusan universitas, tapi semua harus bisa terlibat, karena impact
pengaruh teknologi ini sangat besar ke semua masyarakat. Semua yang mau jadi transparansi dan accountability. Nah, ini terutama sebagai nanti ya, kalau memang kalian sudah mulai membuat programnya, itu harus dibuat supaya mudah dimengerti. Apa sih program itu seperti apa, supaya jelas gitu. Jangan sampai kita bikin program tapi nggak dikasih tahu, nanti tahu-tahu hasilnya negatif atau hasilnya justru membuat sesuatu yang negatif untuk pemakainya. Inclusiveness itu kayak mendukung orang lain kan? Betul, Faithful, ya, mendukung orang lain, melibatkan orang lain, melibatkan semua orang. Yes, very good. Ini tim kode kido, kalau misalnya di chat ada yang tidak bisa dijawab, disebutkan ya, supaya Miss nggak monitor chatnya. Oke, nah, jadi pada waktu nanti kalian sudah mulai membuat programnya, itu ada beberapa konsiderasi yang mesti dipikirkan. Apa sih dampak positif program ini? Apa sih dampak negatifnya? Sebagai inventor EA, sebagai orang yang menciptakan program EA ini, apa sih yang harus dipikirkan seperti itu ya? Dan bagaimana kita bisa meningkatkan atau memperbaiki program tersebut supaya dampaknya positif? Itu jadi ada beberapa kriteria yang mesti dipikir seperti ini. Okay, so now it's time for a little bit of video. Supaya Miss nggak bicara terus, kita lihat beberapa video. Ini kita akan membahas beberapa platform, ya. Jadi ada beberapa platform yang bisa dipakai di dalam kompetisi ini. Mungkin ada kiddos yang sudah familiar, kita akan menggunakan machine learning, menggunakan Google Teachable Machine. Bisa juga menggunakan PictoBlox yang mirip seperti dengan Scratch, tapi ada extension-extension tambahan untuk AI. Kemudian, untuk yang ingin membuat mobile application, platform yang disarankan adalah menggunakan MIT App Inventor. Ini masih cukup simple karena menggunakan block programming, tapi nanti hasilnya adalah berupa mobile application Android. Kemudian, kalau nih misalnya yang ingin challenge tambahan, yang mungkin anak SMA atau yang sudah pernah belajar sebelumnya dengan MIT App Inventor, terus ingin challenge lagi yang belajar sesuatu yang lebih baru atau yang sudah belajar Python, kita juga ada materi yang akan mengcover menggunakan Python, TensorFlow, dan Google Colab. Untuk anak yang kecil-kecil ini sih nggak usah dulu, tapi apa sih ini? Jadi Google Colab itu tools aja supaya kalian bisa menjalankan Python programnya langsung di browser, nggak perlu install apa-apa lagi tambahan. Kemudian untuk komponen AI-nya, machine learning-nya, atau engine untuk recognition, itu kita akan menggunakan TensorFlow. Jadi akan ada juga materi yang lebih advance, menggunakan text-based coding Python dengan dua platform tambahan ini. Untuk yang tingkat SD yang lebih kecil, kita akan menggunakan Scratch, tapi dengan tambahan PostBlock. Jadi dengan Scratch PostBlock ini, kita bisa berinteraksi dengan program. Karena tadi seperti Miss bilang kan, AI itu butuh sensor. Nah, jadi harus ada webcam supaya kita bisa berinteraksi. Jadi ini langsung dari webcam, kita bisa mengontrol AI dengan image, gitu, entah mungkin dengan ekspresi wajah atau dengan gerakan tangan, seperti itu. Ini juga contohnya. Kalau misalnya ada yang punya hardware, ada juga yang sudah dilengkapi dengan AI, contohnya nih Cosmo, robot Cosmo. Cuman saat ini karena online, jadi kita memang tidak fokus untuk project yang menggunakan hardware karena susah ya pendampingannya. Tapi ini tentunya supaya kalian tahu, nanti next time kalau center kode kita sudah buka lagi, kita ada
robotku semua juga di Center Kode Kido yang itu bisa punya kapabilitas AI robot ini. Robotnya bisa mengenali blok, kemudian melakukan sesuatu seperti yang kita program. Oke, demo sebentar. Tuh. Cosmo ini imut-imut, tapi dia punya face recognition logic. Jadi ini software-nya yang dibuat untuk mengontrol Cosmo. Ada beberapa murid Kode Kido di sini ya. Coba Miss pengen tahu di chat, ada yang sudah pernah pakai Cosmo nggak waktu dulu waktu di Center Kode Kido? Kalau ada enggak. Tulis, kalau ada. Pernah. Pernah ya. Miss, ya? Kalau kelas 2 codingnya pakai apa? Kalau kelas 2 codingnya pakai Scratch dengan posi block. Pakai apa? Scratch. Kalau kelas 5? Kalau kelas 5 bisa pakai Scratch atau pakai PictoBlox. Kalau kelas 3 gimana? Kalau kelas 3 pakai itu, pakai Scratch bisa. Jadi yaitu aku mau pakai Scratch, aku pernah latihan pakai Scratch. Iya. Kalau kelas 4? Kelas 4 juga bisa dengan Scratch atau dengan PictoBlox. Nah, sebetulnya secara peraturan dari kompetisi tidak ada batasan, platformnya bebas, kalian bisa menggunakan platform apapun. Nanti kalau yang ikut special class itu memang diberi contoh-contoh atau diberi tutorial yang lebih dari teacher Kode Kido, jadi bisa disesuaikan dengan level kalian kelas berapa, terus kemudian sudah pernah belajar belum, nanti platform yang diperkenalkan itu sesuai dengan level tersebut. Nih, sekarang Miss tunjukin ini satu video lagi tadi yang bertanya mungkin yang belum pernah lihat PictoBlox itu mirip sekali dengan Scratch. Kita lihat dulu. Ini seperti itu. Tapi dia ada blok-blok tambahan yang menggunakan AI. Misalnya tadi mengenali wajah, mengenali ekspresi emosi. Kalau Scratch yang biasa nggak bisa kan, jadi Scratch tapi ada tambahannya. Bisa membaca teks. Nah, kayak contohnya tadi nih yang barusan ini, I think this is an example of a good project. Contoh ini nih, karena program ini tadi udah ditambahkan dengan AI. Misalnya nih, kita bikin program untuk mengenali apakah anak menggunakan mask atau tidak gitu. Jadi sesuai dengan data dari kamera, si komputer ini bisa mengenali oh pakai mask atau tidak. Kalau misalnya mengenali dia menggunakan, dia bilang thank you for wearing mask. Tapi misalnya nggak pakai, si karakter ini bisa mungkin melakukan ngomongnya yang lain gitu kan. Oh, tolong dong pakai mask atau bagaimana begitu. Jadi ini salah satu contoh aplikasi kenapa kok kita bisa pakai AI untuk membantu juga untuk menangani pandemi ya. Nah, ini menggunakan Miss, ini kalau untuk kelas 7 itu pakainya apa ya? Seperti tadi Miss bilang, bebas menggunakan platform apa saja, terutama yang kalian sudah pernah belajar ya tentunya. Kalau untuk yang kelas 7 berarti SMP itu bisa PictoBlox atau bahkan menggunakan yang tadi MIT App Inventor itu sudah banyak yang menggunakan AI. Nanti Miss tunjukkan contoh-contoh link yang kalian bisa akses juga nih kalau ingin tahu lebih lanjut ya. Oke.
Kita akan masuk ke materi berikutnya tentang kompetisi ini sendiri. Jadi submission dan penilaian itu berdasarkan apa? Oke, penilaiannya ada dua bagian, 50%, 50%. Yang pertama yang berhubungan dengan AI dan teknologi tentunya, karena kan temanya AI. Jadi kalau bikin proyeknya tidak berhubungan sama sekali, nanti nilainya rendah. Ini fokus apakah itu menggunakan teknologi AI. Kathleen, ada pertanyaan? Ada tanya. Kalau kelas 6 itu pakai apa? Bisa pakai TikTok. Aku mau tanya sebentar. Iya, Faisal, silakan. Itu cara buat AI-nya gimana? Nah, kalau belum pernah belajar ya tentunya bisa ikut kelas. Nanti di akhir ada informasi untuk bagaimana cara daftar ke kelasnya ya. Oke. Jadi rubrik penilaian itu pertama adalah AI dan teknologi kriteria, dan yang kedua desain. Bagaimana kalian waktu itu memikirkan desainnya? Bagaimana pengaruh proyek ini untuk memecahkan masalah, gitu kan? Karena tadi kan dipilih dulu masalahnya apa. Nah, kemudian benar nggak dengan program ini, dengan proyek ini, kalian bisa memecahkan masalah itu? Tentunya ada kreativitas juga nih ya, jadi ada originality dan kreativitas. Nggak boleh copy and paste dari proyek yang sudah ada di tutorial tentunya, tapi harus kalian harus pikirkan lagi, oh ide yang dari kalian sendiri itu apa, ditambahkan, dibuat lebih custom, gitu. Nah, untuk membantu para murid yang ikut, ini ada juga submission guidelines. Nanti semua link ini kan kita akan kirim, jadi kalian bisa akses. Ini Miss cuma tunjukkan sekilas saja dulu ya. Jadi ada overview tentang WC. Misalnya kalian mau lihat yang tahun lalu peserta WC itu seperti apa, project yang menang atau yang dipresentasikan, ini kalian bisa lihat di video ini. Miss gak akan tunjukkan sekarang karena videonya cukup panjang, tapi nanti linknya bisa diakses. Kemudian submission template juga kita beri contohnya. Jadi untuk template presentasinya itu kalian mesti tulis juga, ceritakan tentang about me, tentang apa sih problem yang mau dipecahkan, solusinya seperti apa, penggunaan ethic of AI-nya apa, itu kita mesti tulis juga. Jadi ini tentu butuh, kalau yang butuh bantuan, pendampingan untuk bagaimana menulisnya, karena ini kan global event, jadi yang ditulis di sini harus bahasa Inggris juga, kalian juga harus belajar bahasa Inggrisnya ya, supaya lebih pintar. Jadi itu ada submission guideline dan submission template. Kemudian, nah ini yang Miss bilang, jadi kalau misalnya nanti setelah event ini, kalian mau explore lebih lanjut, tadi WC overview, kemudian kalau misalnya menggunakan TikTok blog, itu bisa di-download secara free, atau menggunakan yang tadi Miss bilang Scratch, tapi menggunakan Posi Blog, itu di sini sudah ada kurikulumnya juga yang bisa diakses. Jadi misal mungkin orang tua mau mendampingi, itu silakan. Atau ya kalau tidak bisa didampingin orang tua dan ingin belajar dengan teacher Kode Kido, itu makanya kita sediakan yang special class. Karena di sini, itu. Jadi kalau misalnya kita buka project seperti ini, kalian bisa langsung nih, misalnya yang mau utak-utik sendiri, bisa belajar sendiri di sini, karena sudah ada tutorialnya atau contoh projectnya nih. Ya, ada contoh kurikulumnya juga. Nih, sudah ada contohnya seperti ini. Tadi kalau yang ingin menggunakan MIT at Inventor,
Itu juga di sini ada beberapa contoh project. Contohnya tadi misalnya menggunakan image classifier atau menggunakan audio juga bisa. Itu ada contohnya di sini. Tapi kalau yang memang sama sekali belum pernah belajar, tentunya kalau belajar sendiri kan mungkin kesulitan ya. Nah itu karena alasan itu kita dari Kode Kido menawarkan special class pendampingan yang dilakukan selama 6 kali sesi. Itu dilakukan selama September dan Oktober supaya dalam sesi tersebut kalian mendapatkan materi yang detail, contoh-contoh lesson plan, contoh project, dan juga teacher akan mendampingi untuk mempersiapkan presentasinya seperti apa. Jadi kita menyediakan support dan coaching, tapi tentunya inisiatif, ide itu mesti dari kalian, karena ini kan kompetisinya untuk kalian ya, bukan untuk teacher Kode Kido. Jadi inisiatif tetap dari murid dan bukan garansi menang tentunya. Oh iya, satu lagi, karena coba sekarang Miss stop sharing dulu sebentar. Miss ada buka satu lagi yang mau Miss tunjukkan adalah share lagi. Nah, oke, ini tolong jangan anotasi ya. Hapus coretannya. Iya, Miss Asri bisa tolong diubah supaya nggak bisa anotasi. Oke, Miss. Thank you. Ya, ini submission guide. Tentunya bisa membantu apa yang harus disubmit di akhir kompetisi tersebut. Hanya cukup dua hal. Yang pertama, slide. Adalah slide presentasi. Kemudian yang kedua adalah video. Jadi video ini untuk kalian juga latihan. Setelah sudah membuat sesuatu, kalian harus belajar bisa ngomongnya ya, karena ini yang akan dinilai oleh tim juri. Jadi presentasi itu di-capture dengan video, maksimal 5 menit, membahas apa yang kalian buat, seperti itu. Jadi actual codingnya sebetulnya tidak perlu disubmit. Yang disubmit hanya presentasi slide dan presentasi video. Ini ada detail nanti untuk mungkin orang tua atau yang kalian mau melihat lebih detail penilaiannya seperti apa. Nah, ini contoh template tadi. Ini kita ada kasih detailnya nih. Contoh di bagian template yang tentang about me, apa saja sih yang perlu ditulis? Tentunya perkenalan nama, mungkin kalau kalian sebagai tim, tulis kenapa sih nama timnya ini gitu, misalnya timnya Superman. Kenapa Superman dijelaskan gitu. Atau misalnya dikasih foto gitu pada waktu kalian membuat proyeknya atau sesuatu yang menarik gitu supaya tim juri senang waktu membaca, itu sangat penting. Kemudian di slide yang tentang problem, kita mesti tulis problem apa yang mau kita pecahkan. Kalau bisa, sangat bagus kalau problem itu memang kalian lihat di sekitar kalian gitu. Misalnya, oh saya ingin, tadi tuh misalnya problem kok teman saya kalau ketemu nggak pakai mask gitu. Nah itu mungkin bisa bikin program yang bisa mengenali dia pakai mask atau tidak. Gitu. Atau misalnya problem apa yang kalian lihat di kehidupan sehari-hari itu yang ditulis. Solution, nah di sini tentunya di solution itu dibahas ya, bagaimana program yang kalian buat itu bisa memecahkan masalah yang tadi sudah ditemukan. Kalau misalnya kalian buat codingnya, terus mau di-share juga, itu juga boleh ditaruh di presentasi, screenshot codingnya ditaruh di situ, atau screenshot dari program setelah dijalankan. Misalnya kalian bikin mobile app. Nah, kita sebagai tim juri kan mau lihat nih mobile app-nya tuh kalau didemokan seperti apa. Mungkin kalian bikin video atau
screenshot tampilan UI ya, user interface tampilannya seperti apa, itu ditaruh di presentasi, boleh sekali. Kemudian tadi kan ada komponen etik AI, jadi harus dibahas juga nih programnya yang kalian buat itu apa sih impact-nya nih, negative impact, positive impact ke masyarakat gitu. Itu juga dibahas di situ. Nah, tentunya sebagai digital citizen yang baik, kalau misalnya kalian mengambil data dari sumber-sumber yang lain, itu harus ditulis ya dari mana sumbernya. Atau misalnya research pada waktu kalian memikirkan tentang suatu masalah itu, research, lihat penelitian atau artikel di koran, nah itu ditulis juga sumbernya. Jadi supaya tidak hoax ya, supaya tahu, tim juri juga tahu, oh ini berarti memang betul sumbernya akurat datanya. Nah, seperti tadi Miss Ode bilang, untuk finalis yang tanggal 13 November itu akan diundang ke KidoHack. Di dalam KidoHack ini adalah live event, tapi masih berupa online tentunya. Nah, di sini nanti akan ada live presentation dan Q&A dengan tim juri. Itu nanti kita lihat siapa yang dipanggil, tim yang dipanggil untuk melakukan live presentation dan Q&A. Coba Miss post dulu sebentar dari tim, apakah ada pertanyaan yang belum dijawab atau di chat? Miss, bisa nggak cuma ide aja sama presentasinya? Atau harus memang ada AI-nya? Oke, pertanyaan yang bagus. Kalau kita lihat rubrik, ya, di sini kan dibilang memang 50% ada kriteria sini. Kalau kalian punya ide, walaupun misalnya belum tidak benar-benar membuat codingnya sampai selesai, tapi disarankan harus tetap dibahas komponen AI-nya tuh apa. Soalnya kalau enggak, kalau di sini tidak ada sama sekali, nanti kalian enggak dapat nilai yang di sini. Ya kan? Oke. Nah, jadi masalah codingnya itu tentunya lebih bagus kalau memang akhirnya jadi program coding yang itu ya. Tapi misalnya di bagian codingnya pun tidak sampai selesai atau programnya masih ada debug, ada bugnya yang nggak jalan, itu nggak terlalu masalah. Yang penting kalian bisa menunjukkan gitu bahwa ya saya mendesainnya seperti ini, komponen AI yang dipakai adalah ini gitu. Oh ya. Kayak how it works sama gitulah. Ya, betul. Tapi kalau memang bikin programnya itu harus? Bikin programnya sebisa mungkin ya dilakukan. Supaya mendapat nilai yang lebih tinggi yang penting. Tapi nggak harus. Tidak harus. Dapat prize kayak ya. Oh iya, tentunya ada hadiah. Rey, ada pertanyaan, Rey? Apa, Rey? Silakan. Nama banyak. Untuk kelas khusus itu setiap hari apa ya? Oke, okay, itu nanti. Iya, Rey, nih. Iya, nanti bisa dibahas sama ini ya, sama Miss. Miss Ode, nanti kalau udah kontak di ini nih nomor WhatsApp yang di sini dari orang tua, bisa pilih jadwalnya berbagai, ada beberapa hari yang bisa dipilih. Oke. Satu lagi Miss mau tunjukkan, kalau kalian penasaran, kalau presentasi videonya itu seperti apa sih? Ini kita cantumkan ada dua contoh playlist dari Kode Kido. Pada waktu tahun lalu beberapa murid kita sudah ikut kompetisi yang lain, tapi supaya sebagai contohnya saja ya, presentasinya seperti apa, itu Miss buka contohnya di sini, kita bisa lihat nih, kalian bisa pilih-pilih aja mana yang mau dilihat, tapi contoh misalnya Miss mau tunjukkan punya Bagas misalnya nih. Hello, my name is Bagas. My theme of my project is how to beat the pandemic with AI. Nah. And my project title is X-ray.
Nah, ini kan contohnya seperti itu. Jadi dia menjelaskan proyeknya apa, namanya siapa, perkenalan singkat gitu ya. Terus kemudian nanti dia tunjukkan juga nih contoh program yang dibikin. Coba cepatkan aja. Nah, tuh misalnya dia akan demokan langsung proyeknya dibikin. Ini menggunakan Pictoblocks. Terus dia tunjukkan juga sekilas codingnya seperti apa. So when you move it in here and start the program, it could go in here. Begitu. Sama juga seperti ini, ada juga satu lagi kompetisi kemarin yang namanya Imagine Cup. Ini untuk yang ini bahkan pada waktu itu semua partisipan tidak membuat actual codingnya, tapi menggunakan ide-ide AI. Jadi presentasinya pun seperti itu, dia menjelaskan apa sih konsepnya, ide mereka apa. Yang ini idenya menggunakan mini kamera yang ada AI image recognition, bisa dimasukkan ke blood vessel, saluran darah. Itu. Nah, dia bahas juga tuh apa sih etikanya ditulis. Vision, which is very reliable. Mimic prototype is set to work in the blood system and destroy viruses which later be disposed. And also, it's super safe. Begitu. Miss nggak akan tunjukkan semua contoh-contoh, tapi seperti tadi nanti slide ini kan akan kita kirim. Jadi kalau kalian pengen dapat inspirasi atau mau lihat contoh yang lain, silakan tinggal buka klik untuk buka link ini. Ada banyak sekali contoh-contoh presentasi dari para murid yang waktu tak dulu sudah pernah ikut. Bisa bikin sing baru tanpa lihat konsep gitu, bikin ide sendiri bisa kan, Miss? Oh iya, yeah, of course, yes. Saya mau tanya, Miss. Iya, yeah, silakan. Kalau misalnya nanti untuk demonya, tapi dia bertim, itu demonya gimana, Miss? Kan ini lombanya online gitu. Kalau timnya nggak bisa jumpa. Terus cara mendemokannya ntar gimana? Nah, kalau tim, tentunya kan seperti ini, kalau misalnya kita meeting juga bisa dua tim langsung join lewat Zoom. Miss, mau nanya, nanti dipresentasikannya harus pakai bahasa Inggris kan? Iya, betul. Harus bahasa Inggris, karena nanti jurinya, ya, ini kan kita mau dikirim ke yang juri Amerika juga. Ya udah, bagus toh, soalnya sekolahku bahasa utamanya Inggris. Nah, kan? Iya, betul. Oke. Yeah. Miss Mel, yeah. Tadi ada pertanyaan, itu presentasinya durasinya berapa ya maksimal, Miss? Oke, that's a good question. Di sini tadi Miss sempat tunjukkan, nanti ini detailnya nih. Presentasi slide, kemudian video maksimum 5 menit. Yeah. Nah, tahun 2019, pada waktu kita tahun-tahun sebelumnya mengadakan Kido Hack, itu tentunya in person ya, jadi memang ya ada serunya, tapi tentunya online juga bagus karena semua dari berbagai kota bisa join. Kalau tahun lalu misalnya ini kita mengadakan di Bandung kerjasama dengan Unpar, tentunya anak-anak Bandung saja yang bisa join ya. Kemudian ini waktu tahun 2019 di Jakarta. Some of you may really, really new and doesn't even know like what is coding. I just want to try it. So that's good because this is open for everyone. Ada serunya kalau bisa secara in person ya, jadi bisa bertemu muka langsung. Tapi ya tahun ini supaya aman, kita masih melakukan secara online. Tentunya sertifikat atau hadiah itu juga bisa diatur, bisa dikirim nantinya. Miss? Ya? So we do this presentation in Teams or in individual?
kalau kalian masuknya sebagai tim, presentasinya tentu lebih bagus juga jika dua pesertanya semua ngomong gitu gantian. Jadi contoh kayak tadi nih yang ini kan timnya mereka juga dua orang atau tiga orang nih, lupa. Jadi pada waktu presentasi mereka semua join di Zoom record, di Zoom kemudian di record supaya kelihatan gitu, bukan cuma satu orang saja yang kerja ya. Mungkin gantian, mungkin slide 1 dan 2 si tim A yang bicara, kemudian nanti yang berikutnya yang siapa yang bicara, seperti itu. Miss, aku mau nanya, Miss. Ya. Itu program AI-nya terserah? Ya, jadi begini, dari WC International, program AI-nya terserah sama sekali, bebas. Apapun yang kalian familiar, yang kalian bisa, bebas. Kalau misalnya untuk yang ikut special class, tentunya kita sudah di special class itu ada lesson plan yang kita sudah pilih gitu, platform-platform apa yang kira-kira cocok untuk level level murid tersebut gitu. Jadi misalnya yang SMP kita kasih material contoh-contohnya menggunakan MIT App Inventor gitu, atau untuk yang SMA apalagi yang sudah pernah belajar Python gitu, kita di special class itu kita kasih contoh-contoh juga materi yang menggunakan Python. Tentunya nanti si murid mau dikembangkan lebih lanjut, ya tentunya itu yang itu tujuannya. Yes. Yeah. So, you mean to the team with the other contestants, right? Sorry, repeat your question. We make the team with the other contestants. So, like, we have yes. our number. Miss, competition rewardnya apa? Wait, one by one, please. So, I have a question about if you want to join as a team. So, that's a good question. If you want to join as a team, maximum is two kids in one team. You have to find your own team member. So we have to find our own friends. So ini Miss Tujukan ya. But the problem is I don't know everyone in the team. Yeah, nggak apa-apa. That's why you don't have to be in a team. Bisa individual juga. Kalau itu ya sendirian saja nggak masalah. Oh. Yeah. Jadi begini, ini ada nanti tiga akan di we gonna have three level, 7 to 9 years old, 10 to 13 years old, 14 to 17 years old. On each level, there will be winner 1, 2, and 3. So in total, there will be 9 winners on the Indonesian level. Yeah. So if you want, you can join as individual or you can join as a team. Maximum 2 kiddos, but you have to be in the same age group. Ten years old, 11 years old, yes, boleh jadi satu tim. Tapi kalau misalnya satu umurnya 7, satu umurnya 17, ya nggak bisa, karena kan proyeknya nanti beda. Ya. Jangan pak, ini kan siapa yang mau bertanya? Leonardo, Miss. Leonardo, silakan. So in this project, we have to use PictoBlox or what? If you already know PictoBlox, I think that is a very good platform for you, for kids. What if we haven't? So, actually the only problem is. The only problem is that my PictoBlox usually crash. Yes, what happens if you haven't used any of these platforms? That is also a good question. That's why Miss say if you need some kind of coaching or handholding from our teacher, from Kodekido teacher, I really encourage you to sign up to the special class.
Tentunya nih karena kelas, jadi memang ada biayanya ya. Kalau mau ikut kompetisi saja, itu gratis. Karena kan kompetisi, kalian mau eksplor sendiri, belajar baca-baca materi yang ada, itu silakan. Tidak harus, tidak ada biaya sama sekali. Tetap bisa dapat hadiah. Tapi kalau yang belum pernah belajar, tentunya kalau misalnya ada orang tua yang bisa mengajari, ya boleh juga, silakan. Tapi kalau misalnya tidak ada yang bisa membantu atau ingin belajar sama-sama dengan teacher atau dengan teman yang lain, itu misalkan ikut special class. Pendaftaran masih dibuka sampai kapan? Sudah sampai minggu depan ya, karena kelasnya akan dimulai barusan September tanggal 6. Ini saya mau tanya. Ya, tadi. Pembagian timnya kapan ya, Miss? Pembagian tim tidak ada, jadi pada waktu kalian mendaftar, kalian sendiri yang menentukan gitu, mau mendaftar sebagai individual atau mendaftar sebagai tim. Kalau mendaftar sebagai tim, berarti kalian yang cari sendiri tim membernya gitu. Oh, berarti saya cari teman sendiri gitu. Iya, betul. Miss, bagaimana kalau bahasa Inggrisnya belum lancar, Miss? Bahasa Inggrisnya belum lancar? Ya, harus dibantu ya. Dibantuin dengan siapa? Ortu atau ini tim kode itu nanti bisa membantu. Ya, presentasinya itu live atau melalui video saja? Mungkin kalau melalui video kan bisa berlatih ya. Iya, ya itu betul. Sangat betul ini. Jadi kembali lagi ini diingatkan yang dikumpulkan. Tolong di mute ya yang nggak tanya. Yang dikumpulkan itu satu slide, kemudian presentasi berupa video tentunya tidak live kan, jadi kalian bisa latihan dulu, coba dulu, nanti kalau udah lancar atau lihat apa lihat catatan gitu nggak masalah, karena ini kan video, nanti kalau sudah puas dengan video, videonya bahkan bisa diedit juga, misalnya mau dikasih background song or something, itu boleh tuh kreativitas, itu yang disubmit tidak live. Yang live adalah hanya untuk finalis yang dipanggil untuk bertanding di Kidohead. Miss mau tanya. Silakan. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Iya, ini sudah selesai, tinggal menjawab pertanyaan saja. Miss. Kalau yang sudah tidak kompetisi rewardnya apa? Kompetisi rewardnya? Ah, tentu ya, pasti ada yang nanya begitu ya. Hadiahnya apa nih? Ya, jadi begini, hadiah untuk yang nanti level global, kita masih menunggu dari tim yang di US untuk pengumumannya apa, jadi kita masih belum tahu. Untuk level di Indonesia, karena Kode Kido menjadi yang menjadi country partner, jadi rencananya akan ada, tadi Miss bilang sini ya, kita kan ada tiga age group, tiap-tiap grup umur ini akan ada tiga pemenang. Masing-masing akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya masih surprise juga, tapi akan senilai antara ya, kita miskasih aja perkiraan range antara 1 juta sampai 3 juta untuk pemenang. Miss, kalau partnernya dari luar Kode Kido boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Miss, kalau nggak ada tim itu dapat lebih banyak poin atau sama aja? Sama saja, nggak masalah, okay. Tidak ada perbedaan. Oke. Kalau kembar, boleh nggak itu, setim gitu? Boleh dong, kan umurnya sama berarti kan? Kriteria tim hanya ini saja, harus dalam satu grup umur. Itu saja, entah dari luar negeri juga boleh. Kalau kalian punya teman di negara lain, silakan. Atau misalnya tetangga, atau tadi sibling. Kakak adik, silakan. Miss Asri, Miss Ode, Miss Vanessa, ada pertanyaan yang belum terjawab tidak? Sementara sudah semua, Miss, ada di slide-nya. Miss, okay. Saya Miss. Ya. Yeah. Lius, Miss. Ya, yeah, silakan. Oh, itu Miss. Nanti pas presentasinya itu nanti dilihat sama juri Kido, dari Kode Kidonya atau langsung dari YG-nya? Kalau di level Indonesia, pertama kan ada level Indonesia, itu nanti ada tim juri yang kombinasi dari Kode Kido dan beberapa mentors yang kita pilih dari Indonesia.
Setelah itu, yang lolos ke level berikutnya tentunya akan dikirimkan nanti dari WC internasional, itu ada tim juri lagi yang terpisah. Miss, yeah? Ini nanti kalau mau lihat contoh-contoh presentasi yang tahun kemarin itu, yeah, di mana? Ini, di sini, di link ini. Nah, ini slides. Ini kan slide tadi yang kita bahas ya hari ini. Di slide ini ada link-link yang tentunya banyak ke tadi informasi-informasi yang ditunjukkan. Slide ini akan dikirim ke para peserta hari ini, para peserta workshop hari ini, begitu. Dikirim lewat email dan juga dikirim lewat WhatsApp ya. Atau begini. Ya udah, sambil itu nanti Miss kita tulis juga di chat link-nya ke sini langsung. Jadi kalian bisa langsung akses juga. Miss. Udah bisa keluar. Halo Miss. Ya, kalau yang tidak punya ada pertanyaan silakan, sudah bisa meninggalkan. Jika yang masih ada mau tanya juga boleh. Iya, Miss Mel. Iya. Ini tadi ada yang tanya. Ya. Untuk batasan umurnya apakah per tanggal pendaftaran ya Miss ya? Mungkin ada yang pas pendaftaran, ada yang kurang, atau ada yang lewat. Ya, untuk yang itu sih agak fleksibel, jadi nggak apa-apa. Kira-kira begitu ya. Bye. Oke, Miss akan tulis di chat link ke presentasi hari ini. Bye, Miss. Selanjutnya juga akan di email. Semuanya dibatas nggak? Apa? Temanya dibatas gak? Oh enggak, temanya tidak dibatas. Oke. Ada yang bertanya apakah boleh menggunakan hardware? Ya boleh, yes, makanya saya bilang boleh. Yes. Okay. Thank you, Miss. Goodbye. Oke. Bye. 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 Miss. Bye. 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 Miss. Bye. 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 B